100 tahun yang lalu, berawal dari keinginan sederhana untuk melayani, para suster-suster Carolus Borromeus melakukan perjalanan melintasi benua untuk menyampaikan pesan kasih ke ujung dunia lainnya, yaitu Indonesia. Sekarang saya berada di Singapura, di pelabuhan di mana para suster-suster tersebut berlabuh untuk terakhir kalinya sebelum memulai pelayaran ke Indonesia. Mereka akan sampai di Batavia, di Jakarta, untuk memulai karya pelayanan mereka. Cerita kami dimulai 100 tahun yang lalu. Cerita langkah-langkah kecil, pelayan yang tulus, yang didorong oleh kasih. Semangat pengabdian para pendahulu kami membawa kami berkembang melewati waktu. Dan sekarang, pagi datang lagi, kami bersiap berlari menyongsong hari. Cerita ini tentang warna kehidupan kami yang bertemu di tempat yang sama untuk memberikan karya pelayanan yang tulus dan tak lekang oleh waktu. Tempat ini menyatukan langkah kecil kami, berkarya, bergerak bersama dengan percaya diri tapi rendah hati. Berpijak kuat, tapi siap dengan perubahan, dengan kasih yang menjadi dasar kami. Panjang sudah cerita ini, 100 tahun menjadi pembeda, integritas, inovasi, keinginan untuk menjadi lebih baik, memacu kami meneruskan pelayanan kasih dengan standar yang diakui dunia. Dan sekarang kami bersiap bersama-sama bergerak, berinteraksi dengan determinasi untuk menyambut masa depan.
Pak Fian. Halo Pak Fian. Ya, suaranya kecil ya? Pak Fian, suara Pak Fian udah jelas. Cuman itu kameranya Pak Fian. Kameranya nggak bisa munculin wajah narasumber. Boleh direname dulu Pak, yang Pak Fian, yang mana Pak Fian? Kok nggak muncul ya, sebentar. Mungkin karena kemarin disetting pakai kamera HP itu Pak Fian. Oh iya iya benar benar. Udah Pak Fian. Udah? Udah. Ada Mas? Halo? Udah Pak Fian. Pak Fian udah kedengeran kok suaranya. Iya ya. Narasumber. Ini narasumber. Pak Fian kalau masih siap-siap boleh di mute dulu Pak Fian. Iya. Kedengaran. Ini pakai apa nih? Videonya bisa disetel lagi, Mas? Nanti, Pak. Video. Nanti kita dengar dulu suara dari video. Mas, saya coba share screen dari sini ya, Mas. Boleh. Jadiin ini. Oh ya. Pak. Narasumber ya. Ya, narasumber K3RS. Sudah Pak, silakan Pak. Jelas Mas? Sudah Pak. Sudah Pak Fian. Ya, siap. Sudah. Oke. Okay. Boleh di mute Pak Fian? Ya. Saya stop share ya. Stop share dulu. Terima kasih. Loh, kok udah mulai, Bu? Belum mulai, Bu. Oh, belum ya? Lagi persiapan. Jam 1 ya, Bu. Jam 1 ya. Nanti buka punya Mas Karyana sama Mas Mamat ya? Apanya? Yang di sini, punya Mama. Siang Pak Bernard. Dada.
Ini Burhan ya. Si ya, ujung tadi saya lihat aku tulis asuk-asuk. Siang Mas Surya. Siang Pak. Nanti kalau udah share screen, ya, bentuknya kayak gini sama. Share screen nanti enggak? Share screen seperti biasa kita presentasi. Oh. Kalau kita bukannya itu. Tapi kita enggak lihat yang ini. Tidak, enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Cuma lihat yang tadi aja itu. Iya. Jadi ya kita harus cekin depan kamera mesti lihat. Iya. Acting. Main final me para roek.
Suster Carolus Borromeus melakukan perjalanan melintasi benua untuk menyampaikan pesan kasih ke ujung dunia lainnya, yaitu Indonesia. Sekarang saya berada di Singapura, di pelabuhan di mana para suster-suster tersebut berlabuh untuk terakhir kalinya sebelum memulai pelayaran ke Indonesia. Mereka akan sampai di Batavia, di Jakarta, untuk memulai karya pelayanan mereka. Cerita kami dimulai 100 tahun yang lalu. Cerita langkah-langkah kecil, pelayan yang tulus, yang didorong oleh kasih. Semangat pengabdian para pendahulu kami membawa kami berkembang melewati waktu. Dan sekarang, pagi datang lagi. Kami bersiap berlari, menyongsong hari. Cerita ini tentang warna kehidupan kami yang bertemu di tempat yang sama untuk memberikan karya pelayanan yang tulus dan tak lekang. Siap. Thank you ya, Pak. Siap. Tempat ini menyatukan langkah kecil kami, berkarya, bergerak bersama dengan percaya diri tapi rendah hati. Berpijak kuat, tapi siap dengan perubahan, dengan kasih yang menjadi dasar kami. Panjang sudah cerita ini, 100 tahun menjadi pembeda. Integritas, inovasi, keinginan untuk menjadi lebih baik, memacu kami meneruskan pelayanan kasih dengan standar yang diakui dunia. Menyebut masa depan.
Selamat siang. Selamat siang, Komandan. Siang. Pak Heri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Supri. Mana? Pak. Ya, tulungan lah. Tulungan lah.
Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Mungkin kita akan mulai kegiatan kita kurang lebih sekitar 2 menit lagi. Mungkin apabila ada rekan-rekannya di bagian lain atau yang masih belum bergabung, kami persilahkan untuk bergabung. Atau mungkin apabila kesulitan untuk menggunakan Zoom, bisa langsung berkunjung di YouTube Rumah Sakit Santo Borromeus, karena nanti kita juga live di YouTube. Menit lagi. Mau ikutin dari sini boleh, mau dari sana boleh, mau pakai HP boleh. Di sana di share screen udah. Ya, Mbak Iyang, mungkin panggilan untuk Mbak Iyang, apakah sudah siap, Mbak Pristian? Kalau sudah, kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang, Mas Surya. Mbak Pristian, boleh dibuka videonya, Mbak Pristian? Suaranya jelas nggak, Mas? Ya, boleh tes suara dulu, Mbak Pristian. Yang Mas Surya, suaranya kedengeran nggak? Pakai headset ya, Mbak? Iya, pakai headset. Boleh dicoba kalau dicabut headsetnya, Mbak? Soalnya ada sedikit menggema. Dicoba dulu aja. Selamat siang, Mas Surya. Sedikit lebih baik ini. Kayaknya gini aja ya, Mbak ya? Jelas nggak? Jelas.
Ya, kita mulai ya Mbak Yang ya. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, khususnya yang ada di Boromeus Group ataupun di instansi-instansi lainnya. Senang sekali kami dari Rumah Sakit Santo Boromeus bekerja sama dengan K3RS Rumah Sakit Santo Boromeus dapat menyelenggarakan virtual training pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Surya dari Seksi P2MP Rumah Sakit Santo Boromeus yang hari ini akan memandu kegiatan virtual training kita sampai selesai. Nanti untuk hari ini kita akan ada 5 narasumber, makanya kita akan mulai dengan tepat waktu agar nanti juga selesainya juga bisa tepat waktu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan virtual training ini agar nanti pada saat berjalannya virtual training ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Ya. Oke, kita akan mulai. Nah, untuk pertama-tama, untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang pertama-tama virtual training ini akan diselenggarakan dengan durasi kurang lebih 90 menit. Semoga nanti kita bisa selesai tepat waktu. Lalu untuk virtual training ini akan dibuka oleh moderator, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Selama sesi materi, selain narasumber, mohon audio partisipan dalam kondisi off saja. Untuk video, apabila ingin di-onkan, tidak apa-apa. Lalu untuk sesi tanya-jawab, nanti peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui chatroom saja. Selama pemaparan materi berlangsung, boleh langsung menuliskan pertanyaannya. Nanti kita akan bahas langsung setelah pemaparan materi di setiap sesinya selesai. Jadi nanti untuk sesi tanya-jawab, kita akan per sesi. Jadi setiap satu sesi narasumber selesai, kita akan buka diskusi, tanya-jawab. Nah, silakan nanti yang ada pertanyaan boleh diisikan di kolom chat saja. Nanti untuk proses diskusi akan dipimpin oleh moderator. Lalu untuk setelah selesai, kami mohon untuk peserta nanti berkenan mengisi daftar hadir dan juga evaluasi melalui link yang nanti juga akan kami sharekan melalui kolom chat. Lalu peserta yang telah mengikuti virtual training secara penuh dan mengisi daftar hadir serta evaluasi, nanti kami akan fasilitasi untuk penerbitan e-sertifikat. Nah, ini mungkin yang cukup penting. Mohon peserta login atau join Zoom dengan nama pribadi atau boleh nama instansi. Tapi tolong jangan nama PC, perangkat, atau merek handphonenya. Karena nanti kami ingin melihat kira-kira ini dari mana saja yang ikut. Jadi silakan masih di nama partisipannya, nanti masih ada nama PC-nya, perangkatnya, atau malah ada kode-kode tertentu, bisa langsung di-rename saja menggunakan nama pribadi, nama instansi, atau mungkin kalau nonton bareng, boleh ditulis bagiannya juga boleh. Lalu untuk rekan-rekan, mungkin tadi saya sempat melihat ada beberapa rekan-rekan yang bisa dibilang nobar di beberapa area. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku, jaga jarak, menggunakan masker, dan tetap rajin cuci tangan. Lalu untuk kegiatan ini juga, apabila ada beberapa rekan-rekan yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi Zoom ini, boleh nanti teman-teman yang lain diinfokan saja, bisa masuk ke YouTube channel Rumah Sakit Santo Boromeus Official. Nanti kita live juga di situ. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tanpa berlama-lama, untuk materi yang pertama, kami persilahkan untuk Ibu Pristian dari Seksi K3 RS untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita jumpa lagi di siang yang mendung, udah hujan juga. Saya akan membawakan tentang K3RS umum. Apa terlihat Mas Surya? Share screen-nya? Terlihat Mbak, terlihat. Oke. Kita langsung saja ya. Selamat datang. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selamat datang juga untuk teman-teman yang dari RSCK. Tadi saya lihat di partisipannya. Saya Pristian dari bagian K3 RS. Siang hari ini saya akan membawakan tentang strategi dan implementasi K3 RS di Rumah Sakit
Santo Borromeus. Apa aja sih ruang lingkup K3RS? Ruangnya itu ada tentang sarana higien dan sanitasi yang memantau tentang pengaruh lingkungan terhadap tenaga kerja, seperti pencahayaan di suatu ruangan itu harusnya seperti apa, kebisingan, suhu, dan iklim kerja, serta sarana keselamatan kerja yang meliputi pengamanan pada peralatan kerja, pemakaian alat pelindung diri, dan tanda rambu-rambu peringatan, serta alat pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Dan selanjutnya adanya sarana kesehatan kerja yang meliputi pemeriksaan awal, berkala, dan khusus, serta adanya gizi kerja, kebersihan diri, dan lingkungan. Nah, ini tidak kalah penting yaitu ergonomi. Apa sih ergonomi? Ergonomi itu kesesuaian antara alat kerja dengan tenaga kerja. Lalu, tentang kebakaran dan kewaspadaan bencana yang memfokuskan kepada upaya untuk penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di rumah sakit. Nah, program kerja K3RS itu diantaranya melakukan pemantauan dan pengelolaan B3 serta limbah B3 di rumah sakit. Pengelolaan B3 mulai dari penyimpanannya seperti apa, standar simbol untuk B3 itu sendiri seperti apa. Lalu adanya kegiatan apar, hidran, dan evakuasi bencana dan kebakaran seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Lalu adanya pelatihan tentang hospital disaster plan. Lalu kegiatan safety patrol yaitu inspeksi K3RS di seluruh area rumah sakit Santo Borromeus. Nah, untuk mengenal potensi bahaya di rumah sakit, sebenarnya bahaya itu apa sih? Banyak yang bilang bahaya. Bahaya itu sesuatu yang potensial mengakibatkan cedera atau penyakit, serta kerusakan atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga kerja di perusahaan. Nah, bahaya yang ada di rumah sakit yaitu diantaranya bahaya biologi, seperti contohnya adanya bakteri, virus, jamur, baik dari pasien maupun dari hasil pengelolaan yang ada di rumah sakit, seperti dari limbah padat maupun limbah cair. Adanya kontak langsung, seperti tertusuk jarum, atau adanya penularan melalui airborne. Nah, bahaya fisika itu bisa dari listrik ya, seperti penataan kabel listrik yang tidak aman, adanya panas di suatu ruangan, getaran, kebisingan, maupun pencahayaan. Adanya bahaya radiasi, serta adanya peletakan kompor gas yang diletakkan di ruang dengan penghawaan tertutup. Lalu bahaya kimia. Bahaya kimia itu ada bahaya kimia iritatif, seperti dari semikal, desinfektan, atau bahan-bahan kimia yang digunakan oleh kebersihan atau cleaning service. Terus kontak dengan obat-obat yang berbahaya seperti obat-obat dari kemoterapi. Nah, untuk bahaya ergonomi itu seperti cara kita mengangkat beban berat, posisinya sudah benar atau belum. Lalu adanya angkat-angkat pasien yang sesuai. Nah, untuk bahaya psikososial seperti stres atau kejenuhan. Nah, untuk kecelakaan kerja itu sesuatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, menimpa siapa saja, dan dapat menimbulkan korban manusia maupun harta benda. Jadi kita tidak bisa memprediksi kecelakaan kerja itu datangnya kepada siapa, di mana. Jadi bisa sewaktu-waktu kecelakaan kerja itu terjadi. Nah, ini contoh-contoh kecelakaan kerja dari benda tajam itu sendiri, bisa kejadian tertusuk jarum, tertusuk benda tajam, ataupun tersayat benda tajam yang lain, terus terpleset, terjatuh, tersandung, ataupun terbentur.
dan yang lainnya seperti tersengat listrik, terjepit, terperosok, tersiram cairan kimia maupun cairan panas. Dan masih ada lagi seperti pingsan di jam kerja, terbakar. Gimana sih cara untuk menghindari resiko tertusuk jarum? Seperti contoh gambar di bawah ini ya, kita harus membuang jarum ke subcontainer atau tempat khusus untuk membuang benda tajam. Ketentuannya itu terisi 3/4 bagian. Tidak ada pemilihan isi wadah benda tajam, gunakan single-handed recapping method. Bila terjadi kecelakaan kerja di suatu bagian atau lokasi, kita wajib melaporkan kecelakaan kerja itu. Nah, untuk saat ini pengisian laporan kecelakaan kerja sudah melalui APPDes. Jadi bagian masing-masing bisa mengisi melalui APPDes yang loginnya mungkin dari kepala bagian ya. Jadi yang bersangkutan melapor kepala bagiannya mengisi di APPDes. Di sana sudah ada form-formnya. Nah, contohnya seperti ini. Masuk ke APPDes, kita isi. Di sini ada tanggal kapan terjadinya kecelakaan kerja, namanya, jenis kelaminnya, usianya, terus selama bekerja di bagian tersebut. Apabila pindah bagian, tetap diisi di sini, terus isikan kronologis kejadian itu seperti apa. Nanti kalau sudah, langsung di-save dan close. Kenapa sih kecelakaan kerja itu harus dilaporkan? Yang pasti merupakan persyaratan perundangan dan bukti keabsahan data untuk mengukur kinerja karyawan serta untuk mengenal bahaya di tempat kerja. Lalu dari situ kita bisa melakukan tindakan koreksi dan dapat menilai bagaimana sih pengelolaan pelaksanaan K3 di tempat kerja. Nanti terakhirnya bisa mendapatkan penghargaan K3 apabila kejadian kecelakaan di suatu tempat atau suatu perusahaan itu tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini contoh-contoh penyebab kecelakaan. Tindakan yang tidak aman. Naik motor, nggak pakai helm, sambil HP. Ini melakukan pekerjaan kelistrikan, mengambil benda di ketinggian. Terus ini mengambil benda di ketinggian, sudah disiapkan fasilitas tangga, tapi dia tidak menggunakan. Ini contoh-contohnya. Nah, ini penyebab kecelakaan kondisi tidak aman. Jadi di tempat sampah sudah disiapkan tempat khusus pembuangan benda tajam, tapi volumenya sudah melebihi kapasitas. Nah, ini ruang panel yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang seharusnya tempat panel ini bersih, kosong, tidak untuk tempat penyimpanan. Sebelahnya ini jalur evakuasi yang tertutup dengan barang-barang proyek. Ini contoh-contoh yang lain, jalur evakuasi digunakan untuk menyimpan tabung gas. Terus ini ada ruang panel untuk menyimpan peralatan-peralatan. Terus ini ada lagi tabung gas yang tidak seharusnya ada di koridor. Nah, untuk mengendalikan bahaya itu tadi, kita bisa melakukan melalui eliminasi, substitusi, modifikasi perancangan, administrasi, dan APD. Eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya ataupun alat, proses, mesin, maupun bahan berbahaya yang digunakan. Substitusi yaitu mengendalikan bahaya dengan menggantikan bahan, proses, alat untuk melakukan pekerjaan yang sama tetapi dengan cara yang lebih aman. Engineering, kita melakukan rekayasa teknik administrasi kontrol itu. Kita melakukan rekayasa administrasi seperti pemasangan signage,
pembuatan SPO, juknis, pelatihan, ataupun rotasi karyawan. Dan yang terakhir itu penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini contoh-contohnya pengendalian bahaya menggunakan alat pelindung diri. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, kita melakukan identifikasi area risiko kebakaran, melakukan pemetaan area risiko kebakaran, mengurangi risiko kebakaran, pengendalian kebakaran, dan simulasi. Nah, cara penggunaan APAR, kita ingat saja cara. Yang pertama itu cabut pin pengaman. Kedua, arahkan nozzle ke pangkal api. Yang ketiga, remas katup APAR. Dan yang keempat, ratakan ke kiri dan kanan. Ini contoh-contohnya nanti akan dibahas detail oleh narasumber yang kedua. Nah, ini untuk lokasi titik kumpul ya. Di Boromius itu ada 4 titik kumpul. Nah, untuk implementasi K3RS di masa pandemi COVID, kita menggunakan keputusan dari Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja itu nomor ini ya 5 atau bulan 7 tahun 2020 tentang protokol K3 untuk kembali bekerja. Melakukan penetapan zonasi area pelayanan, zona merah, zona kuning, maupun zona hijau. Menetapkan alur petugas dan pasien, baik untuk tenaga medis, tenaga kesehatan lain, tenaga kebersihan, alur linen, alur limbah, tak alur untuk APD kotor. Ini contoh-contohnya, kita membuat pembatas atau sekat ya untuk memisahkan antara zona merah dan zona kuning. Nah, ini contohnya seperti di Maria 2. Di sini terpisah antara zona merah dengan zona hijau. Nah, kita juga berkoordinasi dengan bagian teknik untuk pembuatan dekontaminasi chamber. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini adanya pemasangan sinit. Ini untuk penerapan physical distancing. Jadi salah satu implementasi untuk penerapan physical distancing yaitu edukasi yang saat ini kita biasanya offline atau bertatap muka langsung, saat ini kita menggunakan webinar ya atau Zoominar. Di lift kita sudah disiapkan ya pembatas-pembatasnya. Untuk penerapan higien sanitasi, Borumi sudah menyiapkan beberapa fasilitas untuk cuci tangan. Harapannya semua pengunjung yang masuk ataupun keluar, dia bisa cuci tangan di lingkungan rumah sakit. Nah, kita juga melakukan desinfeksi di ruangan. Desinfeksi di Boromius, kita berkoordinasi dengan bagian kebersihan dan limbah. Untuk penyiapan APD, APD digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan maupun tindakan yang akan dilakukan. Nah, untuk pelayanan kesehatan kerja, yang kita lakukan itu memberikan makanan tambahan dan suplemen seperti multivitamin, mineral, terus edukasi pencegahan COVID-19, edukasi adaptasi kebiasaan baru, pengisian formulir pemantauan gejala harian bagi karyawan dengan riwayat kontak atau kontak erat. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh pada saat masuk kerja. Jadi harapannya semua pengunjung, baik itu karyawan, teman-teman outsourcing, tenan, ataupun vendor-vendor lain yang masuk ke rumah sakit, harapannya semua melakukan screening di pintu masuk, pengecekan suhu, dan mengisi screening itu pastinya. Jadi tidak ada lagi yang takut untuk dicek suhu. Kenapa sih dicek suhu? Sebenarnya itu untuk melindungi diri kita ya. Kita memastikan bahwa kita berangkat dan pulang kerja itu dalam keadaan sehat. Boromius itu sudah menyiapkan juga fasilitas untuk isolasi mandiri.
serta adanya proses tracing terhadap karyawan yang terkonfirmasi. Nah, untuk proses tracing ini, kami bekerja sama dengan bagian PPI. Lalu adanya pengaturan shift kerja karyawan, penggunaan APD dengan standar atau levelnya. Lalu dengan pemeriksaan kesehatan di klinik Mari. Untuk saat ini berarti kita ke klinik Ana ya, bagi karyawannya sakit atau mempunyai riwayat kontak atau kontak erat. Fasilitas isolasi mandiri bagi karyawan terkonfirmasi COVID, serta adanya screening COVID-19. Dan bisa juga harapannya sih bisa menjalankan WFH saat isolasi mandiri atau bila gejala ringan, atau gimana toleransi dari pekerja, rekan kerja maupun atasan langsungnya, serta menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 setelah kembali bekerja pasca isolasi mandiri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, untuk tata udara itu sendiri, kami di ruang isolasi sudah menggunakan HEPA filter ya, untuk menyaring udara buangan dari ruang perawatan ICU isolasi. Melakukan 2 menit lagi ya. Udara ruang rawat ICU isolasi dengan magnehelik. Nah, untuk monitoring tekanan udara, bekerja sama dengan bagian teknik dan bagian KL. Nah, untuk koridor, bertekanan relatif lebih positif daripada kamar perawatan. Lalu penggunaan exhaust fan, penggunaan ventilasi alami. Harapannya bila di ruangan teman-teman terdapat jendela atau pintu yang bisa dibuka dan langsung ke udara luar, itu bisa dioptimalkan. Borumis itu sudah punya tim kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana. Seperti yang disebutkan tadi, itu tim HDP ya, Hospital Disaster Plan. Nah, ini salah satu implementasinya. Ini untuk di gedung ANA ya, alurnya. Nah, ini kami melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait. Nah, ini untuk saat renovasi di gedung ANA, untuk pemisahan alur zona hijau dan zona merah. Baik, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mas Surya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pristian. Waktunya masih sisa 30 detik sih sebenarnya. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengisi di kolom chat saja. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Atau mungkin Mbak Pristian, sepertinya di kolom chat tidak ada yang bertanya, nanti kalau mungkin ada yang ingin bertanya tentang K3RS, nanti kita panggil kembali Mbak Pristian. Kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Narasumber kedua ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Sukaryono, staf di subseksi keamanan sekaligus pengendali api, kayak avatar ya Pak. Pak Karyono, mungkin untuk suaranya boleh dibuka dulu Pak, di unmute dulu. Wah, Mbak Pristian sudah sampai di tempatnya Pak Karyono ya. Mempersiapkan narasumber yang kedua, kami menginformasikan untuk Bapak-Ibu rekan-rekan sekalian, untuk daftar hadir online, nanti kami linknya akan sharekan di kolom chat, nanti tinggal diklik saja dan nanti tinggal mengisi di kolom yang sudah disediakan, jadi tidak perlu absensi di kolom chat, nanti ada linknya, mungkin pada saat pemaparan materi dari Bapak Sukaryono ini nanti kami akan sharekan untuk daftar hadirnya. Lalu juga informasi saja untuk rekan-rekan yang mungkin belum bisa bergabung melalui aplikasi Zoom ini, karena sebentar lagi juga kuotanya akan maksimum, nanti diinformasikan bisa berkunjung di YouTube channel Rumah Sakit Santo Borromeus Official, jadi nanti bisa langsung mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube. Baik, untuk Pak Sukaryono apakah sudah siap? Boleh di-unmute dulu, Mbak? Ya, boleh. Mas, apa materinya sudah masuk? Sudah, Mbak. Baik, silahkan. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang kembali. Kami dari tenaga keamanan yang notabene 24 jam bertugas di bagian keamanan yang siap siaga untuk senantiasa untuk
antisipasi bencana, terutama alat pemadam api ringan. Enggak bisa ya. Jadi pengertian alat pemadam api ringan itu menurut Menaker nomor 4 tahun 1980 harus siap pakai pada waktunya, jenis dan ukuran sesuai, mudah dilihat dan mudah diambil, kondisi baik, setiap orang dapat pergunakan dengan benar dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Selanjutnya, jenis media pemadam. Itu ada dua jenis. Jenis basah, air dan busa. Jenis kering, recorder, CO2, AF11, strip clean agent, atau halon free. Selanjutnya, coba kelihatan deh. Bagian-bagian apar pada umumnya itu ada pin pengaman, handle pengaman, pressure agent, label, tipe air CO2, grade chemical, klasifikasi kebakaran tipe A, B, dan C, rating apar atau petunjuk penggunaan, yang terakhir, nozzle. Klasifikasi jenis kebakaran. Kebakaran kelas A, kebakaran bahan yang mudah terbakar, diantaranya kayu, kertas, kain, plastik, termasuk tumbuhan kering. Kebakaran kelas B, kebakaran bahan cair yang mudah terbakar, misalnya minyak, bensin, lemak, dan sejenisnya. Kebakaran kelas C, kebakaran listrik atau hubungan singkat atau kebocoran listrik, peralatan listrik termasuk alat elektronik. Kebakaran kelas D, kebakaran dari bahan yang mengandung logam, yaitu seng, magnesium, potasium, aluminium, sodium, dan lain-lain. Jenis media pemadam kebakaran dan implementasinya, dan aplikasinya. Klasifikasi kelas A, yaitu bahan seperti kayu, kertas, dan lain sebagainya, itu cocok buat tipe basah. Untuk kelas B, bahan cairan atau gas, itu yang efektif. Yang efektif itu bahan busa yang efektif. Jadi kelas C, panel listrik, yang efektif itu pakai clean agent. Kelas D, kalium, natrium, atau magnesium, itu pakai bahan yang khusus. Pemasangan dan penempatan apar pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Tidak terhalang barang atau benda lain. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Harus menggantung pada dinding ataupun di dalam
lemari kaca. Pada ketinggian 15 cm sampai 120 cm. Jarak antara apar kurang lebih 15 meter atau sesuai dengan ruangan dan sumber api berbahaya. Pada suhu antara 40 derajat sampai 49 derajat. Tanda apar. Contohnya ini ada segitiga. Ada jadi segitiga itu segitiga api. Segitiga api. Jadi setiap apar yang ada di rumah sakit itu ada tandanya, di atasnya ada segitiga. Persyaratan teknik apar. Tabung harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Etiket harus dapat dibaca dengan dan dimengerti dengan jelas. Segel dan pin pengaman harus dalam keadaan utuh. Selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. Untuk track brosur, tekanan tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang telah ditentukan. Kegagalan apar, satu jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi, itu karena tidak ada tekanan atau bocor, menggumpal atau tunda refill. Selanjutnya, salah penempatan. Yang terakhir, petugas belum ditunjuk ataupun tidak terampil. Rappling testing. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 4 tahun 1980, yaitu jenis air atau water to rappling atau testingnya itu 5 tahun sekali. Magical foam itu 3-5 tahun. Chemical foam 1-5 tahun. Drape border itu 5-5 tahun. Halon, halogen atau green agent 3-5 tahun. CO2 5-10 tahun. Atau 10 tahun, strap 5-5 tahun. Cara penggunaan apar. Jangan lupa ingat dengan cara. Satu, cabut pin pengaman. Kedua, arahkan nozzle pada pangkal api. Ketiga, remas katup apar. Keempat, ratakan ke kanan ke kiri searah jarum searah mata angin. Cara penggunaan apar digunakan secara mata angin, jarak antara pemadam dengan api antara 2-3 meter. Setelah digunakan, apar tidak boleh dipasang kembali, harus segera diisi ulang. Ini yang pernah kita praktekkan di LC di lapangan. Jadi sebelum ada pandemi kita pernah melaksanakan pelatihan apar dan hidran ini. Moto perlu. 1 menit untuk menulis konsep keselamatan. 1 jam untuk melaksanakan pertemuan keselamatan. 1 minggu merencanakan program keselamatan. 1 tahun menerapkan di tempat kerja. 1 tahun untuk mendapat penghargaan keselamatan.
sepanjang hidup untuk membudayakan kerja selamat. Namun hanya memerlukan waktu sesaat untuk menghancurkan itu semua, yaitu kebakaran dan kecelakaan. Terima kasih. Saya pilih selamat. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sukaryono yang telah memaparkan tentang teknik penggunaan APAR. Nah, ini kita akan berlanjut nyambung dengan teknik penggunaan atau cara pengoperasian hidran. Kami undang untuk Bapak Mateus untuk memaparkan materi yang ketiga. Kami persilahkan. Mengingatkan kembali untuk daftar hadir online, link-nya sudah kami masukkan ke dalam kolom chat. Bapak-Ibu sekalian, kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir online sambil diklik di kolom chat ada, kita sambil menunggu narasumber yang berikutnya. Boleh kami undang Bapak Mateus ada di manakah? Kita sambil menunggu, silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Ya, ini kita sudah masuk. Bapak Mateus, boleh dan audionya dibuka dulu, kami persilahkan. Sebentar Mas, ditunggu dulu ya. Udah. Ini masuk. Oke. Suryap, dengar suara saya? Iya Pak, kami persilahkan Pak. Langsung aja ya? Ya. Oke, selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu. Pada siang ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi mengenai sistem proteksi kebakaran hidran yang ada di Rumah Sakit Boromius. Kita langsung aja. Maaf, Mas Pin. Oke, pengertian sistem proteksi kebakaran aktif ini berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadaman kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadam khusus. Sistem proteksi kebakaran aktif itu berupa peralatan, satu itu sistem deteksi dan alarm kebakaran, kemudian ada sprinkler otomatis, kemudian ada sistem hidran dan sistem APAR. Kita langsung ke sistem hidran kebakaran. Pengertiannya adalah instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen berupa jaringan pemipaan berisi air bertekanan terus-menerus yang siap untuk memadamkan kebakaran. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari sistem tersebut, adanya bak penampungan atau reservoir, kemudian pastinya ada pompa hidran, dan hidrannya sendiri berupa hidran pilar ataupun hidran indoor. Kemudian ada katup kontrol berupa valve ataupun keran. Kemudian ada pipa, instalasi pipa. Kemudian ada selang dan nozzle, serta koneksi simes yang menghubungkan ke mobil pemadam kebakaran, serta adanya panel kontrol. Ini adalah contoh reservoir. Ini bak penampungan air untuk masuk kebutuhan sistem hidran kebakaran. Kapasitas reservoir harus mampu melayani beroperasinya pompa kebakaran dalam jangka waktu minimal 45 menit. Untuk Boromius sendiri ada dua titik reservoir. Masing-masing titik itu
isinya 240 meter kubik. Kalau dihitung secara matematis sih bisa mengatasi atau mengcover lebih daripada 45 menit. Kemudian ini adalah pompa-pompa hidran. Ada berupa pompa joki pump, ada pompa main pump atau pompa utama, kemudian ada pompa diesel atau diesel pump. Pengertian dari joki pump ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan statis dalam jaringan sistem hidran. Bekerjanya itu untuk mengembalikan tekanan, kemudian memantau kebocoran pada jaringan sistem pompa, nyalanya atau hidupnya secara otomatis pada saat katup atau valve dibuka, dan mati atau stopnya secara otomatis juga pada saat katup atau valve ditutup. Ini gambar yang saya ambil, ini contoh dari joki pump gedung Elizabeth. Semua gambar baik joki pump ataupun main pump dan diesel pump titiknya di gedung Elizabeth semuanya. Kemudian ini adalah pompa utama atau main pump. Ini berfungsi sebagai penggerak utama. Bekerjanya sistem hidran. Bekerjanya otomatis secara setelah kapasitas maksimal dari yang terlewati. Atau jika tekanan terus menurun, maka pompa kebakaran utama akan bekerja dan otomatis pompa joki pump akan berhenti. Pompa ini startnya secara otomatis dan berhentinya secara manual. Jadi harus ada operator yang ada di situ. Kemudian lanjut ke diesel pump. Ini berfungsi sebagai penggerak cadangan dari sistem hidran. Meskipun sebagai cadangan, tetapi tetap dalam kondisi siap siaga operasional. Cara kerjanya, apabila elektrik pump atau main pump tadi mengalami kerusakan atau sumber listrik utama dari PLN padam. Diesel pump ini bekerja secara otomatis dan berhentinya secara manual juga. Makanya harus ada operatornya juga di situ. Ini kapasitas mesinnya pakai diesel 6.000 cc. Kemudian ini adalah contoh, maaf bukan contoh, ini adalah pilar hidran. Ini adalah bagian peralatan dari instalasi pipa hidran yang terletak di luar bangunan yang dapat dihubungkan dengan selang kebakaran. Debit minimalnya itu adalah 250 galon per menit di setiap bukaan kerannya itu. Kita asumsikan 1 galon per menit itu 4,5 liter per menit. Kalau dibuka dua-duanya itu keluarannya maksimal 500 galon per menit. Kalau dalam keadaan sebenarnya, kalau terjadi kebakaran, minimal pembukaan adalah 3 kran. Bisa lebih daripada 3 kran kalau kebakarannya sangat besar. Kemudian ini adalah hidran indoor. Ini sampel yang saya ambil adalah hidran indoor gedung Irene. Box hidran yang berbentuk lemari di mana di dalamnya terdapat selang hidran. Adanya break glass juga, kemudian ada bell dan lampu indikator. Ini dalamnya seperti ini. Ada valve ukuran 1,5 inci, ada nozzle, kemudian ada selang yang panjangnya kurang lebih 30 meter. Kemudian yang paling bawah itu ada valve ukuran 2,5 inci. Ini adalah valve-nya yang ada di hidran indoor. Valve atau kran hidran berfungsi mengatur aliran hidran dengan cara menutup dan membuka sebagian atau seluruhnya.
dan memiliki fungsi utama untuk mengeluarkan air hidran pada sistem pemadam kebakaran, baik di suatu ruangan atau pada mobil kebakaran. Untuk pembukaan kran, kalau seandainya praktek di lapangan itu pembukaannya berlawanan jarum jam dan dibuka secara pelan-pelan. Tidak boleh langsung dibuka karena dalam instalasi hidran itu terdapat tekanan air yang sangat tinggi. Kemudian ini adalah pipa atau pemipaan. Instalasi pipa hidran berfungsi untuk mendistribusikan air ke setiap komponen sistem hidran. Jalur pemipaan memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda antara pipa distribusi induk dan pipa subdistribusi. Kalau untuk di tiap-tiap titik hidran, baik indoor maupun outdoor, itu berbeda-beda. Kalau indoor itu pipa sampai ke titik hidran itu ukuran 1,5 inci dan 2,5 inci. Kalau ke hidran outdoor ataupun hidran lapangan, itu ukuran pipanya ada ya rata-rata 4 inci. Kenapa lebih besar yang di outdoor? Karena debit yang dikeluarkannya sangat besar, yaitu tadi yang saya katakan 500 per menit. Kemudian ini adalah gambar bentuk-bentuk nozzle yang umum digunakan di instalasi hidran. Nozzle hidran ini adalah suatu alat penyemprot yang terletak pada bagian ujung dari selang yang digunakan untuk pengaturan air. Ada ukuran 1,5 inci dan 2,5 inci. Bentuknya ada yang single semprotan atau semprotan pusat, kemudian ada yang bentuknya seperti pistol. Kalau pistol ini bisa untuk dua cara penyemprotan. Bisa single penyemprotan ataupun berbentuk kabut. Nanti akan diuraikan untuk slide selanjutnya. Kemudian ini adalah selang hidran. Alat yang digunakan untuk mengalirkan air dari hidran pilar maupun hidran ruangan yang bersifat fleksibel. Dengan panjang selang 20 meter sampai 30 meter. Dengan diameter 1,5 inci dan 2,5 inci. Untuk ukuran 1,5 meter, 1,5 inci, ini panjangnya bisa mencapai 30 meter. Kemudian yang ukuran 2,5 inci rata-rata itu di 20 meter. Apabila dalam praktek penggunaannya selang kurang atau pada saat pemadaman untuk mencapai titik api terdekat itu selangnya kurang, maka selang bisa disambung. Kemudian lanjut lagi ke Siemens koneksi. Ini alat yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke dalam sistem hidran gedung apabila air dalam bak reservoir habis. Ini Borromeus memiliki 5 sistem Siemens koneksi diletakkan satu di depan atau di samping Heritage Gedung Carolus. Kemudian ada di pos Hasanuddin, mungkin dari pihak security kalau pengen lihat ada di pos Hasanuddin, di sebelahnya pos Hasanuddin. Kemudian di turunan parkiran drop-off gedung Yosep, di turunan parkiran di dekat taman dinding pohon bambu ya. Kemudian dua lagi itu ada di depan gedung Irina yang keluaran area ATM Irina lantai 1, serta yang terakhir itu di IGD, gedung Elizabeth di depan IGD yang dekat wasbak cuci air untuk cuci tangan di situ. Ini ukuran standarnya adalah 2,5 inci.
disambung dari mobil pemadam kebakaran apabila air di reservoirnya habis. Kemudian lanjut lagi, ini panel kontrol. Saya lanjut lagi aja ya. Nah, ini pengoperasian hidran kebakaran. Ini yang kalau dalam prakteknya sangat diperhatikan sekali untuk pengoperasian hidran kebakaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini pengertiannya, bentuk standar yang berupa cara atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian hidran. Tujuannya agar pengoperasian alat dilakukan secara benar, kemudian didapatkan hasil yang baik dan sempurna, agar operator dan petugas terhindar dari bahaya yang ditimbulkan, dan pastinya agar usia teknis alat dapat tercapai. Ini tugas dari teknisi, memastikan fire hydrant. Memastikan fire hydrant berjalan baik ketika digunakan dapat menghasilkan air yang bertekanan tinggi, dapat keluar menyembur atau memancar. Kemudian mematikan fire alarm. Kemudian menutup keran induk pada instalasi yang tidak digunakan. Menginformasikan kepada koordinator lapangan apabila semuanya siap dan memonitoring kerja unit pada saat beroperasional. Ini adalah bagian dari teknisi rumah sakit atau bagian pemeliharaan sarana rumah sakit, adalah operator di area ruang mesin hidran. Kemudian ini ada persiapan peralatan untuk membuka fire hidran menggunakan kunci pas. Peletakan kunci pas pada keran valve hidran. Ini tadi yang saya katakan di awal, ada kerannya, itu gambar keran putar berlawanan dengan jarum jam ketika selang sudah terkoneksi pada hidran dan diarahkan ke titik api. Untuk membuka keran air disarankan tidak dibuka terlalu cepat supaya tidak memberatkan selang yang mendapatkan tekanan air yang tinggi. Ini contoh gambar kunci pas hidran untuk hidran halaman atau hidran lapangan. Ini persiapan pemadam kebakaran. Angkat selang menuju titik api dapat dipanggul ke atas sabrat dan dilempar selang tersebut ke arah yang mendekati api. Jika selang kurang panjang, maka bisa ditambah dengan selang lainnya dengan menggunakan sambungan selang. Posisikan selang agar tidak terbelit sehingga aliran air dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pastikan selang juga terkoneksi dengan kopling hidran. Apabila selang sudah terkoneksi sempurna dengan hidran, maka pelaksanaan pemadaman bisa dimulai setelah ada komando. Kenapa dikatakan setelah ada komando? Karena kalau komandannya belum menyatakan untuk disemprot, jangan disemprot dulu, karena disemprot dulu untuk petugas di depannya yang pemegang nozzle belum siap nantinya. Ini nozzle man. Posisikan kaki agar merenggang, agar tumpuan ke tanah kuat, persiapkan nozzle dengan pegangan yang sempurna. Posisi salah satu tangan adalah memegang ujung nozzle dan tangan satunya pada pangkal dengan menjepitkan pada ketiak supaya tidak goyah. Berikan kode ke operator jika Anda sudah siap menggunakan AP. Ini adalah kodenya. Untuk on-nya itu mengalirkan nozzle itu lurus ke atas. Untuk kode untuk menghentikan aliran, melipatkan siku tangan berulang-ulang atau tanda silang. Ini hal yang perlu diperhatikan pada saat menjadi operator adalah tidak membuka kran atau valve terlalu cepat. Sifat air yang ada di dalam instalasi fire hydrant
mempunyai tekanan yang tinggi sehingga membahayakan operator atau megang nozzle seperti terpental karena pijakan tidak kuat. Menutup kran juga tidak disarankan dengan tergesa-gesa dan mengikuti prosedur cara penggunaan hidran yang sesuai di atas diharapkan bar hidran dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah contoh pemegangan nozzle. Kalau dilihat petugasnya itu saling silang, kemudian kaki pijakan juga pakai kuda-kuda ya. Ini teknik pemadaman, teknik pancaran media pemadam kebakaran, ada pancaran jet dan pancaran kabut. Ini contohnya, untuk jet ini single, keluarannya single, kemudian untuk kabut bentuknya kayak perisai. Kemudian ini selang, gulungan selang ada yang single, kalau dilihat gambarnya. Ini selangnya bisa langsung dilempar menuju titik api. Maaf. Kemudian ini adalah selang ganda, gulungan ganda. Nah, ini yang cara menggulung selang, cara single roll, hampir sama sih. Nah, ini kalau dilihat, ini adalah single roll. Untuk petugasnya, ujung nozzle. Ini yang cara gulungan ganda, hampir sama, berbeda ya dengan teknik single roll, memisahkan kedua ujung kopling. Teknik roll sengaja menyatukan kedua ujung. Nah, ini kalau ngelihat contohnya adalah seperti ini. Ujung-ujung dari kopling, baik kopling female atau male itu disatukan. Ini adalah pembuangan air pada saat selesai pemadaman api. Selang ditaruh di punggung, kemudian ditekan agar airnya keluar dari selang hidran. Ini adalah persiapan pengetesan pilar hidran. Ini dilakukan sebelum pelatihan. Pada saat pelatihan, air dibuang terlebih dahulu sebelum dipancarkan ke arah dinding ataupun ke arah titik yang akan disemprot. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena kalau saat awalan itu biasanya airnya keruh banget. Oke, terima kasih. Ini satu moto aja ini. Ingat saat api padam, jangan sampai Anda ikut padam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Surya. Baik, terima kasih banyak Pak Matius. Untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya karena ini biasanya, ini info saja, kalau untuk di Rumah Sakit Santo Boromeus, setiap 3 bulan sekali untuk pelatihan apar hidran, ini kita rutin ya. Jadi biasanya setelah sesi materi, itu dilanjutkan dengan sesi praktek. Nanti salah satunya juga Pak Matius ya, yang biasanya membantu untuk proses praktek penggunaan atau pengoperasian hidran, tapi karena ini secara kondisi tidak memungkinkan, jadi kita mencoba untuk tetap merefresh materi agar nanti rekan-rekan tidak lupa bagaimana cara penggunaan apar ataupun hidran. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Matius untuk materi tentang teknik penggunaan hidran. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga, kita undang narasumber keempat narasumber kita, Mas Diwan. Mas Diwan nanti akan menyampaikan tentang teknik evakuasi. Untuk Mas Diwan, kami bahas. Ya. Materinya sudah masuk, Mas Diwan. Oke, terima kasih Mas Surya atas waktunya. Materinya sudah muncul ya? Ya, videonya Mas Diwan yang belum. Oh iya, Bang. Ya. Thank you.
Ya, sudah kelihatan Mas Diman. Mas Surya. Ya, silakan di slide show Mas Diman. Oke. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang teknik evakuasi rumah sakit atau drill evacuation. Pelatihan teknik evakuasi ini biasanya kita adakan tiap 3 atau 4 bulan sekali berbarengan dengan pelatihan APAR dan hidran. Tujuannya apa? Yaitu agar rumah sakit kita itu jadi rumah sakit yang siap siaga bila sewaktu-waktu terjadi bencana, entah itu kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, atau sebagainya. Nah, siap di sini yaitu siap dari segi SDM-nya maupun sistemnya. Oke, karena waktu yang cukup terbatas, kita langsung ke materinya. Itu kita masuk ke definisi evakuasi rumah sakit. Nah, evakuasi rumah sakit ini adalah proses pemindahan manusia, dokumen, dan aset rumah sakit dari lokasi berbahaya ke area aman atau titik kumpul. Manusia di sini bisa terdiri dari pasien, staf atau karyawan, maupun pengunjung. Nah, untuk titik kumpul di Rumah Sakit Santo Boromius itu ada 4 titik, 2 titik di sisi Jalan Dago, yaitu titik A dan B, yang untuk titik A terletak di depan Heritage, atau yang sekarang buat drive-thru. Kemudian untuk titik kumpul B ada di depan IGD. Kemudian yang titik kumpul C ada di dekat kapel, yang sisi Jalan Surya Kencana. Dan titik kumpul D ada di sisi Surya Kencana sejajar dengan gedung Elizabeth. Nah, ini jenis-jenis evakuasi berdasarkan arah menuju titik kumpul ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah evakuasi horizontal, yaitu proses evakuasi menuju sayap atau gedung lain yang bersebelahan. Misal kalau terjadi kebakaran di ruang Yosep 3 misalnya, maka pasien dievakuasi ke gedung Karos 3 atau Iren 3, jadi masih satu lantai. Itu evakuasi horizontal. Kemudian yang kedua, evakuasi vertikal adalah evakuasi melalui tangga darurat menggunakan peralatan evakuasi menuju ke titik kumpul. Misalnya dari Yosep 3 SK menuju ke titik kumpul langsung melalui tangga darurat. Kemudian evakuasi total, yaitu evakuasi kombinasi antara evakuasi horizontal dan vertikal. Nah, ini prosedur evakuasi bagi petugas evakuasi atau staf ruangan. Yang pertama, ketika terjadi bencana, maka tugasnya adalah mencari korban, terutama di ruang-ruang tertutup, dan memberitahukan agar segera menyelamatkan diri atau membantu evakuasi apabila ada korban yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kemudian memimpin para penghuni meninggalkan ruangan, mengatur dan memberi petunjuk tentang rute dan arus evakuasi menuju titik kumpul. Kemudian setelah pasien atau korban udah turun, maka dilakukan pengecekan korban untuk meyakinkan bahwa di dalam ruangan tidak ada pasien yang tertinggal. Kemudian menghitung dan mengevaluasi jumlah korban. Nah, ini dilakukan di titik kumpul. Kita harus pastikan jumlah pasien yang ada di titik kumpul sama dengan pasien yang ada di ruangan. Nah, ini papan tim penanggulangan bencana. Ini di tiap bagian atau ruangan pasti sudah ada papan seperti ini. Nah, di sini ada 4 macam helm ya, dengan warna yang berbeda. Itu ada warna merah. Untuk warna merah ini tugasnya sebagai koordinator pemadam api. Nah, untuk yang koordinator ini wajib bisa menggunakan APAR. Kemudian helm biru ini koordinator evakuasi pasien. Untuk yang putih, koordinator evakuasi dokumen, baik dokumen pasien maupun dokumen rumah sakit.
Kemudian untuk helm kuning, ini koordinator evakuasi aset penting rumah sakit. Nah, untuk papan ini wajib diisi tiap hari, karena saya perhatikan banyak ruangan, banyak yang tidak mengisi, mengisi apabila apa mau akreditasi atau ada telusur aja biasanya. Nah, ini macam-macam teknik evakuasi yang ada di rumah sakit Saboros. Secara umum ada dua, yaitu teknik evakuasi awal dan teknik evakuasi lanjutan. Untuk teknik evakuasi awal ini biasanya dilakukan saat baru saja terjadi bencana dan belum ada peralatan yang digunakan untuk proses evakuasi. Nah, di sini menggunakan metode single blanket drag sama double blanket drag. Kemudian teknik evakuasi lanjutan, ini ada empat, yaitu removal downstairs method, the fore and aft method, menggunakan tandu dan menggunakan effect chair. Nah, ini single blanket drag. Ini digunakan untuk proses evakuasi horizontal atau memindahkan korban ke arah tangga darurat sebelum dilakukan teknik evakuasi lanjutan dilakukan oleh satu orang penolong. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Nah, untuk posisi korban itu di arah kepalanya di arah penolong, jangan kebalik. Untuk langkah-langkahnya, ini bisa dilihat, mudahnya sih harus dipraktikkan langsung. Nah, untuk caranya sama, cuman bedanya kalau yang double, berarti yang menarik selimutnya itu dilakukan oleh dua orang. Kemudian, removal downstairs. Metode ini digunakan untuk memindahkan korban yang berat, menuruni tangga dilakukan oleh satu orang penolong. Nah, lihat di gambar, untuk penolongnya itu memeluk dari belakang korban dan memegang tangan. Kemudian seret perlahan menuruni tangga darurat. Nah, untuk metode ini penolong harus menyesuaikan diri. Kalau misalnya kira-kira tidak kuat, jangan melakukan untuk teknik ini. Kemudian the fore and aft method. Ini digunakan untuk memindahkan korban melalui tangga darurat dilakukan oleh dua orang penolong. Ini gambarnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang mempraktekkan ya. Kemudian metode tandu atau stretcher. Nah, proses evakuasi ini biasanya dilakukan minimal dengan oleh empat orang penolong. Dan satu orang penolong ada di bagian kepala yang sebagai leader. Yang perlu diperhatikan untuk metode tandu ini yaitu saat mengangkat pasien. Itu ada caranya. Saat mengangkat kita nggak boleh membungkuk. Tapi menggunakan kekuatan paha kita. Begitu juga saat menurunkan pasien. Kemudian yang terakhir pakai effect chair. Nah, di Boromius sendiri sudah punya 3 kalau nggak salah effect chair ini dan sudah digunakan saat pelatihan teknik evakuasi ini. Untuk penggunaan effect chair ini sebenarnya cukup mudah, bisa dilakukan oleh satu orang maupun dua orang. Nah, untuk effect chair ini bisa digunakan untuk pasien dengan berat badan sampai 180 kiloan. Oke, nah ini contoh alat-alat yang digunakan untuk membantu proses evakuasi. Ini ada long spinboard. Ini biasanya digunakan untuk pasien yang ada curiga cedera tulang belakang atau cervical. Kemudian ada tandu. Nah, tandu lipat ini Boromius udah punya cukup banyak ya. Kemudian effect chair yang baru ada 3 buah di sini. Oke, demikian materi tentang teknik evakuasi ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mempraktikkan teknik evakuasi yang tadi sudah dijelaskan. Demikian
Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke Mas Surya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Diwan untuk pemaparan materi tentang teknik drill evakuasi. Memang apabila dibayangkan kelihatannya kayak gampang, tapi kalau pas dipraktek biasanya memang kadang-kadang beberapa teknik ini sulit untuk dilakukan untuk rekan-rekan ya. Jadi memang lebih baik setelah materi ini, alangkah baiknya kita sebenarnya bisa praktek, tapi karena sekali lagi belum memungkinkan, minimal Bapak Ibu atau rekan-rekan yang bergabung pada virtual training siang hari ini minimal punya bayangan dan tidak lupa, karena ini kan sebenarnya kegiatan yang rutin dan mungkin di beberapa instansi atau rumah sakit sudah menjadi hal yang wajib diketahui oleh seluruh karyawan. Sekali lagi terima kasih Mas Diwan untuk materi yang keempat, dan ini adalah materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Dr. Mario tentang kode darurat. Untuk Dr. Mario, kami persilahkan untuk materi yang terakhirnya. Sambil menunggu Dr. Mario, kami mengingatkan kembali untuk rekan-rekan sekalian berkenan mengisi daftar hadir online yang linknya sudah kami masukkan ke dalam kolom chat. Tinggal diklik saja dan diisi. Nanti mungkin setelah sesi Dr. Mario, kami juga akan sharekan untuk link evaluasi. Baik, nah ini materinya sudah mulai masuk. Dr. Mario ada di manakah? Boleh tes suara, dokter? Ya, sambil oke. Okay. Ya, sudah siap, Dr. Mario? Sudah kedengaran, Mas Surya? Oh, sangat jelas sekali, dokter. Sorry. Ya, silakan, dokter. Terima kasih, selamat siang menjelang sore rekan-rekan semuanya. Kesempatan kali ini saya diminta tolong untuk membawakan materi mengenai kode darurat yang ada di Rumah Sakit Santo Boromius. Dengan nanti penekanan akan saya jelaskan lebih detail mengenai kode merah yang berlaku atau protokol kode merah yang berlaku di Rumah Sakit Santo Boromius. Untuk menghemat waktu, saya langsung mulai saja. Jadi di Rumah Sakit Santo Boromius ini, di rumah sakit kita ada 7 kode darurat yang daftarnya Bapak-Ibu bisa lihat sekalian di tampilan di layar. Kode merah yang bermakna kebakaran, kode hijau adanya izin gempa yang mungkin perlu dilanjutkan dengan evakuasi, kode biru untuk gawat darurat medis, henti nafas dan atau henti jantung, kode pink untuk penculikan bayi dan anak, kode hitam untuk ancaman bom, kode abu-abu untuk gangguan keamanan, dan kode orange untuk tumbahan B3 dan limbahnya. Nah, untuk mengaktifkan protokol kode darurat ini, sebelum aktivasinya saya akan menjelaskan mengenai operator kode darurat. Jadi operator kode darurat ini dia berupa kode operator darurat bisa diakses di 61818 melalui jaringan telepon internal yang ada di seluruh area rumah sakit. Ini untuk staf dan untuk umum ya. 61818 ini kalau kita tidak bisa diakses, kita bisa juga menggunakan jaringan komunikasi handy talkie dari keamanan yang secara khusus untuk staf keamanan saja ya. Gitu. Nah, ruang operator kode darurat sendiri untuk rekan-rekan ketahui berada di ruang kontrol CCTV gedung Elizabeth di lantai 1. Siapa sih yang jadi operator kode darurat ini? Tidak lain adalah petugas atau staf keamanan yang ada di rumah sakit kita, yaitu danrunya atau koordinator keamanan yang memantau CCTV gedung Elizabeth. Layanannya 24 jam, 7 kali 24 jam, jadi setiap hari ya, jadi kapanpun ada kode darurat, pagi, siang, malam, subuh, nah kode darurat tetap bisa diaktifkan. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenai pengumuman kode darurat. Pengumuman kode darurat ini dibagi menjadi 2, yang perlu diketahui oleh umum dan yang hanya diketahui atau disebarkan melalui jaringan keamanan saja. Kode darurat yang harus diketahui oleh umum, di mana masyarakat atau penghuni harus tahu, boleh mendengar,
bisa mendengar adalah yang diumumkan melalui paging system rumah sakit atau sound system pusat rumah sakit. Ini akan di paging, teman-teman atau rekan-rekan semua akan mendengarkan dimanapun teman-teman berada di seluruh area rumah sakit Santo Boromius. Yaitu untuk kode biru, kode merah, dan kode hijau. Sedangkan kode darurat yang sensitif seperti kode hitam, ancaman bom, kode pink untuk penculikan bayi dan anak, kode abu-abu, ancaman keamanan, dan tumpahan B3 dan limbahnya, ini hanya dikomunikasikan atau diumumkan melalui jaringan komunikasi handi-talki keamanan. Jadi, teman-teman, kalau ada kejadian ancaman bom, tidak akan mendengarkan secara langsung melalui sound system rumah sakit. Sekarang saya akan masuk ke dalam cara untuk aktivasi kode daruratnya. Jadi apabila teman-teman mengetahui atau melihat, mengalami langsung adanya 7 kejadian tadi, yang berarti adanya insiden darurat, kode biru, kode merah, dan kode hijau, 3 kode ini saja ya teman-teman, untuk teman-teman ketahui, teman-teman bisa langsung mengakses di titik panggil terdekat, yaitu telepon yang ada di bagian masing-masing. Kemudian angkat teleponnya, telepon ke 61818. Saya ulangi, di kode 61818. Setelah itu, teman-teman langsung menyebutkan jenis kode darurat yang terjadi, diikuti lokasi spesifik, dan diulang sebanyak 3 kali. Setelah itu, kode darurat akan di-paging melalui sound system rumah sakit, dan jaringan keamanan juga akan mem-paging melalui jaringan komunikasi handi-talki. Setelah di-paging, maka respon tanggap darurat tim akan menuju lokasi insiden. Kalau kode biru, yang akan terjun adalah tim kode biru. Kalau kejadiannya kode merah atau kebakaran, yang terjun adalah fire brigade atau tim pemadam kebakaran rumah sakit kita. Dan kalau ada kode hijau, ada gempa yang perlu evakuasi, nanti tim evakuasi yang akan terjun ke lapangan. Nah, setelah kode darurat ditangani oleh masing-masing tim tadi, kita harus atau kita wajib melakukan pengakhiran kode darurat. Jadi jangan sampai penghuni tahu bahwa ada suatu insiden darurat, mereka bertanya-tanya apakah kejadian ini sudah berakhir atau belum. Misalnya, ada kode biru. Penghuni juga ingin tahu apakah kode biru tersebut sudah ditangani atau belum. Nah, terutama kalau misalnya kejadian kebakaran yang lebih sensitif lagi. Misalnya di satu bagian ada kejadian kebakaran, apakah kebakaran sudah berhasil ditangani atau belum. Kalau kita melakukan pengakhiran kode darurat, maka penghuni akan mengetahui bahwa kode darurat, misalnya kebakaran yang ada di bagian tertentu sudah berhasil ditangani. Hal ini untuk mencegah chaos atau kekacauan atau evakuasi yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana untuk mengakhiri kode darurat? Bila insiden darurat selesai atau tertangani, kembali lagi ke telepon titik panggil terdekatnya. Nanti yang melakukan di sini tanggung jawab kode daruratnya, bukan teman-teman atau Bapak Ibu yang melihat langsung ya, tapi penanggung jawab kode daruratnya. Siapa aja sih penanggung jawab kode darurat yang wajib mengakhiri kode darurat? Ya tadi, dari tim keamanan, dari tim fire brigade perwakilannya, kemudian dari perwakilan tim kode biru atau bagian yang mengalami kode darurat kode biru, dan dari koordinator evakuasi. 3 orang ini yang berhak melakukan pengakhiran kode darurat karena mereka yang tahu situasi di lapangan seperti apa. Prosedurnya sama, hubungi kode 61818, sebutkan jenis kode darurat yang terjadi, diikuti lokasi spesifik, diulang sebanyak 3 kali, diakhiri dengan kata selesai. Jadi bedanya hanya diakhiri dengan kata selesai. Pengumuman pengakhiran kode darurat ini akan di-paging kembali melalui paging system atau jaringan komunikasi handi-talki keamanan. Dilakukan sebanyak 3 kali, diulang sebanyak 3 kali, dan di-sounding setiap interval 1-2 menit. Nah, saya akan memberikan sekilas mengenai kode biru, protokolnya seperti apa. Nanti secara detail saya akan menjelaskan tentang untuk kode biru, apabila rekan-rekan, teman-teman di sini melihat ada pasien atau penghuni yang tidak sadarkan diri, lakukan identifikasi dulu,
dengan cara mengecek kesadaran, cek nadi, dan cek pernafasan. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, tidak sadar, tidak ada nadi, pasti tidak ada nafas, baru aktivasi protokol kode biru. Hubungi operator kode darurat, telepon ke 61818, sebutkan kode biru, diikuti nama lokasinya, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian operator kode darurat akan melakukan paging sistem kode biru. Setelah itu, maka tim BHD yang sudah ditetapkan akan melakukan respon pertolongan berupa bantuan hidup dasar. Melakukan resusitasi jantung paru di tempat yang aman sampai... Setelah paging sistem kode biru disampaikan, maka petugas yang menemukan korban wajib melakukan bantuan hidup dasar terlebih dahulu sampai tim kode biru rumah sakit akan datang untuk memberikan bantuan hidup lanjut. Nah, setelah tim kode biru mengambil alih, mereka akan melakukan stabilisasi dan terapi inisiasi, kemudian melakukan proses transfer ke IGD. Setelah itu, protokol pengakhiran kode biru. Maka kode biru selesai. Kode merah saya skip dulu, saya akan loncat ke kode hijau. Pengumuman kode hijau ini untuk melakukan perintah evakuasi, misalnya kalau ada bencana gempa bumi. Jadi kalau ada gempa bumi, prosedur yang dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan prosedur drop, cover, and hold on saat guncangan gempa berlangsung. Kemudian tim dari pemeliharaan sarana atau bagian PS akan melakukan penilaian status kinerja bangunan pasca gempa. Apakah perlu melakukan evakuasi atau tidak? Nah, instruksi untuk melakukan evakuasi akan diberikan oleh insiden komander, dalam hal ini direktur utama setelah mendapatkan laporan dari tadi petugas PS atau petugas keamanan yang bertanggung jawab yang melihat kondisi langsung, kondisi fisik gedung. Nah, setelah mendapatkan izin, maka petugas PS atau petugas keamanan akan melakukan aktivasi protokol kode hijau dengan cara yang sama seperti sebelumnya, telepon ke 61818, menyebutkan kode hijau, diikuti nama gedung atau lantainya, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian operator kode darurat akan melakukan paging sistem kode hijau. Setelah di paging, maka proses evakuasi penghuni mulai dilakukan dengan diarahkan oleh floor warden. Biasanya floor warden ini adalah petugas keamanan yang bertugas di masing-masing bagian. Atau juga bisa diatur oleh koordinator pasien ya, yang biasanya pakai helm biru. Selain evakuasi mandiri atau yang dibantu oleh floor warden tersebut, maka tim evakuasi rumah sakit atau dari tim evakuasi eksternal akan melakukan evakuasi pasien. Yang dievakuasi di sini biasanya pasien-pasien yang dengan mobilitas yang sangat terbatas atau sangat-sangat bergantung pada keberadaan orang lain untuk proses evakuasinya. Setelah itu, proses evakuasi berlanjut, dilakukan pengondisian di titik kumpul aman atau di assembly point. Maka setelah semua penghuni berhasil berkumpul di assembly point, protokol pengakhiran kode hijau akan dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab. Biasanya dari keamanan kalau dalam hal ini. Nah, saya izin untuk ganti materi. Kita akan ke kode merah. Mohon maaf tunggu sebentar ya. Ya, silakan dok. Baik, sambil menunggu Dr. Mario, kami mengingatkan kembali untuk daftar hadir, linknya bisa dilihat di kolom chat, atau mungkin kalau ada yang teman-teman melihat dari YouTube juga ada di kolom chat di YouTube, dan juga untuk materi beberapa kami tadi sudah share di kolom chat, untuk Bapak-Ibu sekalian bisa download di kolom chat saja untuk 4 materi yang sebelum Dr. Mario ini. Terima kasih, mohon maaf sudah menunggu.
Bisa saya lanjutkan ya, Mas Surya ya? Silakan, dokter. Kita secara spesifik akan membahas kode merah ya, karena terkait dengan K3 rumah sakit. Teman-teman perlu mengetahui untuk trigger atau pemicu aktivasi kode merah. Yang pertama, teman-teman harus melihat langsung ada api dan asap kebakaran. Terus, teman-teman mendengar fire alarm yang sebenarnya, atau true fire alarm, yaitu alarm kebakaran yang teraktivasi akibat adanya api dan atau asap yang memicu detektor yang ada di langit-langit biasanya ya, heat atau smoke detector. Nah, setelah ada trigger atau pemicu tadi, maka kita akan membagi dua untuk aktivasi kode merah. Yang pertama, aktivasi kode merah yang ada di bagian atau unit. Yang kedua adalah aktivasi kode merah rumah sakit. Yang dilakukan pertama kali adalah aktivasi kode merah di bagian atau unit. Untuk aktivasi kode merah bagian atau unit ini, teman-teman tidak telpon ke 61818. Ingat, yang pertama kali dilakukan adalah tidak telpon ke 61818, tapi yang dilakukan pertama kali dalam bentuk notifikasi staf bagian dengan cara berteriak ya. Jadi berteriak gitu ya. Misalnya kode merah kamar 410 seperti itu ya. Itu kode merah bagian atau unit. Nanti setelah itu diakan dan setelah teman-teman satu bagian mendengarkan adanya peringatan tersebut, baru kita melakukan aktivasi kode merah rumah sakit dengan cara menelepon operator kode darurat di 61818. Aktivasi kode merah bagian tadi, yang teman-teman kenapa harus teriak-teriak gitu untuk memperingatkan teman-teman yang lain, tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan atau notifikasi kepada seluruh staff yang ada di bagian atau unit agar dapat melakukan respon awal penanggulangan kebakaran secara cepat dan simultan. Saya ulangi, untuk dapat melakukan respon awal penanggulangan kebakaran secara cepat dan simultan berupa respon pemadaman api awal dengan menggunakan APAR. Jadi yang perlu diingat teman-teman di sini adalah dalam menghadapi api, teman-teman tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, tapi teman-teman harus bekerja sebagai tim bersama-sama untuk melakukan berbagai prosedur-prosedur pemadaman api dan penyelamatan pasien. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, apabila ada penemu api atau asap kebakaran di bagiannya, maka staf tersebut wajib berteriak dengan suara keras dan lantang, menyebutkan kode merah, sebutkan nama ruangan dan kamarnya, diulangi sebanyak 3 kali. Misal terjadi kebakaran di ruang perawatan Maria 4, kamar 4. Yang teman-teman teriakkan adalah kode merah kamar 4, kode merah kamar 4, kode merah kamar 4. Ini diteriakan di bagian Maria 4 oleh staf Maria 4 yang menemukan api dan asap. Kemudian baru berlanjut ke aktivasi kode merah rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada tim penanggulangan kebakaran rumah sakit, terutama fire brigade atau tim pemadam kebakaran rumah sakit, untuk segera melakukan respon pemadaman api dengan hidran indoor apabila api ketika didatang tidak berhasil dipadamkan. Yang kedua adalah memberikan peringatan kepada seluruh penghuni yang berada di semua area rumah sakit untuk segera melakukan respon persiapan evakuasi, melakukan evakuasi apabila diinstruksikan, dan untuk membantu memberikan pertolongan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Caranya bagaimana? Staf yang paling dekat dengan line telepon internal rumah sakit telepon ke operator kode darurat di 61818, sama seperti tadi yang diteriakkan. Hanya ini tidak perlu diteriakkan, karena teman-teman cukup mengucapkannya lewat telepon ya, jadi nggak perlu teriak-teriak. Kode merah, sebutkan nama gedung, lantai, dan ruangan atau kamarnya. Perbedaannya apa dengan yang tadi? Kalau tadi itu karena yang mendengarkan adalah sesama staf Maria 4, cukup kode merah, nama kamarnya. Tapi kalau untuk aktivasi kode merah rumah sakit, teman-teman jangan lupa menyebutkan nama gedung, lantai, dan ruangan atau kamarnya. Jadi harus lengkap ya. Karena pengumuman inilah yang akan disounding melalui paging sistem rumah sakit ke seluruh area rumah sakit melalui sound system pusat. Misalnya terjadi kebakaran di ruang perawatan Maria 4, kamar 4, maka yang diucapkan oleh staf Maria 4 yang telepon ke 61818 adalah kode merah Maria 4, kamar 4, kode merah Maria 4, kamar 4, kode merah Maria 4, kamar 4.
Nah, itulah yang akan diucapkan, dan setelah itu disampaikan kepada operator kode darurat, maka operator kode darurat akan melakukan paging dengan kata-kata yang sama seperti yang teman-teman ucapkan dari bagiannya, dengan suara kurang lebih seperti ini. Nah, setelah notification sound seperti tadi, maka operator kode darurat akan mengucapkan sama persis seperti yang teman-teman ucapkan, yaitu kode merah, Maria 4, kamar 4, diulang sebanyak 3 kali. Itu untuk aktivasi kode darurat, bagian dan kode darurat rumah sakit ya, kode merah rumah sakit. Nah, yang teman-teman lakukan selain mengaktivasi kode darurat tadi, baik kode darurat di bagian dan kode merah rumah sakit, teman-teman akan harus melakukan prosedur RACE sebagai berikut. RACE ini adalah singkatan dari Rescue, Activate, Contain, and Extinguish. Rescue of person in immediate danger, artinya pindahkan staf atau pasien yang berdekatan langsung dengan bahaya kebakaran, pindahkan ke tempat yang aman. Yang kedua, Activate nearest fire alarm, aktifkan alarm kebakaran yang terdekat dengan lokasi kebakaran. Yang ketiga, contain the fire by closing the door to the room of origin. Tutup pintu ruangan tempat kebakaran terjadi. Hal ini dilakukan kalau api tidak berhasil dipadamkan dengan menggunakan apar yang ada di bagian masing-masing. E adalah extinguish. Maksudnya adalah lakukan upaya pemadaman api apabila kondisi dinilai aman dan staf mampu melakukannya. Memadamkan api dalam hal ini dilakukan oleh staf bagian dengan menggunakan apar yang ada di bagiannya masing-masing. Keempat prosedur ini, Rescue, Activate, Contain, Extinguish, dilakukan secara simultan ya. Makanya teman-teman perlu sekali, pertama kali yang dilakukan adalah berteriak kode merah, kode merah, kode merah di bagiannya. Bukan telepon ke 61818. Tujuannya apa? Supaya tadi pemadaman dengan salah satunya dengan menggunakan apar dapat cepat dilakukan. Aktivasi fire alarm yang ada di, biasanya ada di atas box hidran juga bisa dilakukan. Ini saya akan tampilkan gambaran kurang lebih untuk respon kebakaran yang bisa diterapkan di rumah sakit. Kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sebentar. Saya tidak akan putarkan secara penuh. Healthcare facilities have written fire procedures describing what needs to be done by the staff in every part of the facility. Understanding the plan for your facility and practicing evacuation procedures are essential steps to preventing loss of life during a fire. If a fire breaks out in a patient care area, there are specific steps to take. Code red 843, code red 843. Call out the facility's code word to alert other staff members. Activate the fire alarm. Evacuate anyone in immediate danger. Attempt to control or extinguish the fire if it can be done safely. Close doors to contain the smoke and fire. Once a fire has been contained to the room of origin behind a closed door, never reopen the door or attempt to re-enter the room to extinguish the fire. In general, evacuate patients who are closest to the fire first. Move them horizontally into another smoke compartment. Staff members in the adjacent smoke compartment should be ready to assist evacuated patients. Always use the fastest, most convenient means to evacuate the patient. Wheelchairs, gurneys, or stretchers are one alternative. But usually, there aren't enough of them to evacuate everyone, and it will take valuable time to get more. Often, the fastest and best method ya, teman-teman kurang lebih seperti itu nanti gambarannya bagaimana cara kita melakukan respon apabila terjadi kode merah di bagian masing-masing ya. Saya mau mengingatkan sedikit lagi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama adalah mengenai katup gas oksigen yang ada di setiap bagian atau setiap perawatannya ya. Saat terjadi kebakaran di ruang perawatan, di kamar pasien, jangan lupa untuk menutup katup gas oksigen yang ada di bagiannya. Dalam di rumah sakit kita bentuk panelnya seperti ini kurang lebih ya. Yang di sisi kiri ini kurang lebih ada di gedung
Joseph, kalau yang di sisi kanan ini biasanya di gedung Carolus ya, tipe-tipenya. Gitu. Ini adalah katup gas oksigen sentral. Selain katup oksigen sentral ini yang harus ditutup kalau terjadi kebakaran, jangan lupa pada saat melakukan evakuasi atau penyelamatan pasien yang berada dekat dengan api, kalau bisa menutup katup oksigen atau regulator oksigen yang ada di kamarnya, itu juga harus dilakukan. Kalau aman ya, kalau dinilai aman untuk melakukannya. Karena kalau oksigen itu tidak ditutup, tetap mengalir, tetap menyala, apalagi flow-nya sangat tinggi, maka api akan sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, kalau yang besar ini adalah yang sentral, yang ada di setiap lantai atau di setiap bagian. Jadi kalau yang di kamar-kamar itu tidak bisa dimatikan, kita bisa menutup yang dari pusatnya, yang ada di perlantainya. Ini warning-nya yang ada di Rumah Sakit Santo Boromius. Ini kalau teman-teman buka, isinya seperti ini. Untuk menutup katupnya, putar searah jarum jam. Ya, siapa yang melakukan, bisa saja koordinator api yang biasa memakai helm merah. Atau siapapun lah yang ingat terhadap adanya keberadaan katup oksigen sentral ini. Bisa kepala bagiannya atau bisa juga keamanannya. Ya, jadi jangan semata-mata menyerahkan kepada koordinator api. Pokoknya semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk evakuasi kebakaran, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Diwan, ya, saya tidak akan mereview lagi bagaimana teknik-tekniknya, sudah dijelaskan. Tadi juga di film juga sudah digambarkan cara-caranya. Ya. Gitu. Ini hanya overview saja. Untuk prioritas evakuasinya, ingat, utamakan keselamatan jiwa, bukan barang atau dokumen. Ya. Jadi yang pertama adalah evakuasi pasien, yang kedua evakuasi staff, yang ketiga baru evakuasi aset dan dokumen. Ya. Untuk prioritas evakuasi pasien, saya ingatkan lagi, yang kemungkinan survive untuk selamatnya tinggi adalah pasien yang mobile, artinya bisa jalan sendiri, bahkan mungkin bisa berlari. Yang kedua adalah pasien dengan kategori limited mobile, misalnya masih bisa berjalan, hanya terpasang peralatan medis, ini bisa instruksikan keluarga untuk membantu proses evakuasi pasien dengan cara dituntun atau dibimbing, didampingi. Kemudian pasien not mobile dan pasien not movable. Not mobile dan not movable ini biasanya harus dievakuasi oleh tim, ya, tim medis atau suster yang terlatih. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya, karena waktu juga, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk dipraktikkan di bagian masing-masing. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk Dr. Mario untuk materi yang terakhir. Mungkin dari sekian sesi tadi, ini baru satu, dok, yang satu pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu Dr. Mario untuk menjawab. Ini ada dari Bapak Darsono, dok. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama menanyakan tentang untuk bantuan hidup dasar ini untuk satu siklus membutuhkan waktu berapa lama. Dan yang keduanya untuk jalur atau jalan jika ada kode biru yang terjadi korbannya di misalkan di lantai 3 atau 4 gitu. Gitu, dok. Oh, buat saya ya berarti ya? Iya. Kode darurat. Kira ya. Buat teman-teman saya sebelum ini. Dokter aja sendiri, yang lainnya nanti. Nih, kebetulan ada Mas Diwan nih, sebenarnya tim BHD ya, yang lebih paham. Nanti Mas Diwan bantu saya untuk menjelaskan ya. Kalau Oke. Untuk durasi waktu BHD itu berapa lama? Satu siklus BHD itu, apabila kita lakukan dengan sempurna, kurang lebih dia 2 menit. Satu siklus itu terdiri dari 30 kompresi dan 2 ventilasi. Artinya 30 kali kita menekan beban dan 2 kali kita memberikan tiupan udara melalui mulut korban. Itu diulang sebanyak 5 kali. Nah, kalau itu dikerjain, totalnya kurang lebih 2 menit ya kalau dikerjakan dengan sempurna. Seperti itu. Itu disebut satu siklus ya. Kadang-kadang ada yang menganggap satu siklus itu cuma 30 kompresi dan 2 ventilasi. Itu. Kemudian untuk jalur petugas ya, kalau ada kode darurat ya. Sepertinya jalur petugas nih, dok, yang dimaksud.
Nah, itu Mas Diwan juga sudah Mas Diwan bantu Mas Diwan untuk area-areanya. Ya, silakan Mas Diwan. Baik Mas Surya, saya coba bantu jawab untuk pertanyaan untuk alur jika terjadi kode blue. Untuk yang terakhir sih aturannya untuk lantai 1 ke bawah sampai ke basement itu untuk area bagian IGD. Jadi jika terjadi kode biru, maka bagian IGD yang akan datang ke situ. Nah, untuk tugas keamanan biasanya membantu untuk clear area. Kemudian untuk lantai 2 dan 3 itu untuk wilayahnya ICU. Seperti Rajal maupun lantai 3 semuanya untuk ICU. Untuk lantai 4 ke atas itu ke bagian SU. Itu untuk aturan terakhir yang saya ketahui sih. Itu ya. Aja Mas Surya. Baik, terima kasih banyak. Dan ini tentunya untuk teknis di Rumah Sakit Santo Boromius ya, Mas Diwan dan Dr. Mario, karena ini mungkin nanti ada rekan-rekan dari instansi lain atau dari Boromius Group yang lain, itu tentunya nanti untuk jalur atau jalan tim Code Blue atau area kerja tim Code Blue itu sendiri nanti tentunya menyesuaikan ketentuan di masing-masing rumah sakit atau masing-masing instansi. Mungkin seperti itu ya, Mas Diman ya? Iya, betul ya. Mas Surya. Dokter, mungkin ini, Dokter Mario mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya mohon sedikit dikonfirmasi karena terkait kode darurat. Apakah ini untuk warna-warna kode darurat ini sendiri berlaku untuk keseluruhan se-Indonesia ini atau ini teknis di Rumah Sakit Santo Boromius saja, Dok? Oh iya, saya belum menjelaskannya bahwa kode darurat yang kita tetapkan di sini hanya berlaku untuk Rumah Sakit Santo Boromius saja. Tapi untuk kode darurat yang universal seperti kode merah itu sudah berlaku untuk seluruhnya ya, tidak hanya di rumah sakit kita. Kadang-kadang yang menjadi pembeda adalah misalnya untuk kode evakuasi atau kode bencana. Kita memakai evakuasi dan bencana ini dengan kode hijau. Mungkin saja di rumah sakit warnanya berbeda seperti itu. Ya, jadi pasti setiap rumah sakit mempunyai warna yang berbeda-beda, tapi pada umumnya untuk kode darurat yang sudah berlaku secara umum seperti kode merah atau ancaman bom tadi kode hitam itu biasanya sama antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain dengan beberapa perbedaan di kode darurat tertentu saja. Terima kasih Mas Surya. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Mungkin nanti untuk rekan-rekan sekalian yang di rumah sakit lain atau instansi lain bisa sambil dilihat kembali kode darurat yang berlaku di instansi Bapak Ibu sekalian agar nanti tidak menjadi apa ya semacam miskom lah nanti jangan-jangan seolah-olah ini disamakan padahal mungkin ada beberapa kode-kode yang pemilihan warnanya disesuaikan oleh instansi masing-masing. Mungkin seperti itu. Kita coba lihat di kolom chat apakah masih ada pertanyaan. Oh sudah terjawab dokter. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kembali mungkin dengan berakhirnya sesi ke-5 yang disampaikan oleh Dr. Mario, sekaligus Dr. Mario ini adalah kepala seksi dari K3RS yang tentunya mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan K3RS termasuk proses-proses pelatihan, edukasi, praktek, penanggulangan bencana, dan juga kebakaran. Terima kasih banyak untuk Dr. Mario dan seluruh tim yang pada siang hari ini sudah membantu kami dari Biro P2 untuk menyelenggarakan edukasi ini yang tentunya semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, kami menginformasikan kembali untuk daftar hadir online dan juga evaluasi online. Kami sudah kirimkan link-nya di kolom chat. Kami persilakan untuk Bapak-Ibu sekalian untuk mengisi agar nanti memudahkan kami untuk proses pembuatan sertifikat dan juga untuk evaluasi ke depannya dalam penyelenggaraan kegiatan virtual training selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, boleh kita sekalian untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk audio videonya dibuka saja atau di-on-kan Bapak-Ibu sekalian, biar ketahuan yang ikut pada siang hari ini siapa saja. Ya, silakan kita sambil tunggu rekan-rekan sekalian, kita buka videonya. Oke, masih ada beberapa ya. Yuk, kita dibuka dulu.
videonya nggak apa-apa meskipun mas pakai masker, yang penting kita kelihatan sedikit-sedikit lah. Oke, apakah sudah siap? Kita akan take dua kali ke yang pertama. Satu, ya mungkin beberapa teman-teman yang masih off boleh di-on-kan. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi rekan-rekan sekalian. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam virtual training pada siang hari ini. Mohon maaf apabila dalam masih banyak sekali hal-hal yang masih kurang berkenan atau belum sempurna, tentunya dengan evaluasi yang telah diberikan oleh rekan-rekan dan Bapak-Ibu sekalian akan menjadi perbaikan kami selanjutnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Seratus tahun yang lalu, berawal dari keinginan sederhana untuk melayani, para suster-suster Carolus Borromeus melakukan perjalanan melintasi benua untuk menyampaikan pesan kasih ke ujung dunia lainnya, yaitu Indonesia. Sekarang saya berada di Singapura, di pelabuhan di mana para suster-suster tersebut berlabuh untuk terakhir kalinya sebelum memulai pelayaran ke Indonesia. Mereka akan sampai di Batavia, di Jakarta, untuk memulai karya pelayanan mereka. Cerita kami dimulai 100 tahun yang lalu. Cerita langkah-langkah kecil pelayan yang tulus, yang didorong oleh kasih. Semangat pengabdian para pendahulu kami membawa kami berkembang melewati waktu. Dan sekarang, pagi datang lagi, kami bersiap berlari menyongsong hari. Cerita ini tentang warna kehidupan kami yang bertemu di tempat yang sama untuk memberikan karya pelayanan yang tulus dan tak lekang oleh waktu. Tempat ini menyatukan langkah kecil kami, berkarya, bergerak bersama dengan percaya diri tapi rendah hati. Berpijak kuat, tapi
siap dengan perubahan, dengan kasih yang menjadi dasar kami. Panjang sudah cerita ini, 100 tahun menjadi pembeda. Integritas, inovasi, keinginan untuk menjadi lebih baik memacu kami meneruskan pelayanan kasih dengan standar yang diakui dunia. Dan sekarang kami bersiap bersama-sama bergerak, berinteraksi dengan determinasi untuk menyambut masa depan.